daripada sudut tersebut kita boleh lihat daripada hari Isnin yang lalu berpanjangan kepada apa yang berlaku pada hari Selasa, penangguhan demi penangguhan di pohon, kemudian ada pula permintaan untuk menarik diri sebagai peguam supaya kononnya yang membolehkan untuk ditangguhkan. Kemudian bila ditanya nak ujar atau tidak, kejap kata tak nak ujar, kejap kata nak ujar, kemudian tukar lagi kata tak nak ujar. So segala perkara ini jika dilihat secara keseluruhan, tidak salah untuk seseorang menampak bahawa Najib Razak Najib Razak telah melakukan apa yang dia percaya dia sedaya upaya boleh lakukan untuk melengah-lengahkan prosiding, sedangkan Satu Malaysia dan Mata Antarabangsa tahu bahawa segala masa yang cukup telah diberikan kepada Najib Razak untuk menyediakan rayuan ini, termasuk permohonan-permohonan yang telah dibuat walaupun di tahap Mahkamah Persekutuan ini. Dia cukup masa, dan bila tidak dilakukan, maka langkah-langkah seterusnya boleh dan wajar dianggap sebagai berniat jahat. Berniat jahat untuk apa? Untuk menyalahgunakan proses mahkamah bagi kepentingan peribadi, bercanggah dengan prinsip kehakiman dan perundangan. Bila bercanggah dengan prinsip kehakiman dan perundangan, maka berniat jahat. Kenapa bercanggah dengan prinsip kehakiman dan perundangan? Bila awak lantik peguam, maaf saya huraikan sedikit, baik, boleh, silakan, satu demi baik, satu. Silakan. Bila awak sudah tahu mahkamah tetapkan pada 29 April 2022 3 bulan setengah lagi rayuan Mahkamah Persekutuan, awak sudah tahu tapi awak tak buat permohonan untuk membawa masuk peguam diraja Queen Council seawal-awal itu, awak cuma failkan pada 31 Mei 2022. Kenapa lambat? Kenapa awak sendiri lambatkan perolehan peguam baru? Dan keduanya, awak tahu nak dapatkan peguam diraja ni mengambil prinsip-prinsip yang ketat. Awak tak standby pun peguam lain. Siapa yang menyebabkan awak tak standby? Awak sendiri. Dan bila Mahkamah Tinggi menolak permohonan untuk membawa masuk Laidlaw 7 hari bulan apa nama ni, 21 hari bulan Julai yang lalu, apa yang awak buat? Secara peliknya, dalam Laidlaw tak masuk, awak boleh buang Syafi daripada peguam awak pada 26 Julai. Masuk akal ke? Seorang yang betul-betul nak bawa peguam lain, bukan sahaja tak dapat bawa peguam lain, dia sendiri membuang peguam yang ada. Adakah itu tindakan munasabah seorang bekas Perdana Menteri untuk membela diri dia? Dan ketiganya, dia lantik pula seorang peguam yang memang tersohor, yang dihormati, tetapi yang tidak pernah diberikan jilid-jilid yang banyak itu untuk dibaca terlebih dahulu. Tidak pernah letak standby siapa sekalipun. Macam mana nak sediakan rayuan dalam tempoh 3 minggu sebelum 15 Ogos? Siapa yang buat benda ni? Najib. Bukan mahkamah buang Syafi, bukan mahkamah lantik Hisham untuk dia. Semua ni kerja Najib. Kemudian bila dah panggil untuk bicara 15 Ogos, awak failkan permohonan, awak dah failkan permohonan untuk keterangan baru yang awak cuma failkan pada bulan Jun. Sedangkan dokumen itu diperolehi dalam perbicaraan 1MDB pada 13 Mac. Kenapa awak sendiri lambat? Bukankah itu menunjukkan awak sengaja nak melengah-lengahkan? Sedangkan awak sepatutnya fikirkan untuk kepentingan kebebasan diri awak. Apatah lagi untuk dapatkan bicara yang adil yang mahkamah bagi. Awak sendiri berlaku tidak adil kepada diri awak. Awak melengah-lengahkan permohonan. Bila permohonan ditolak pada 16 hari bulan, masih minta tangguh. Sedangkan peguam itu dilantik atas anggapan dia dah sedia di bawah kaedah 6. Itu yang kelima. Keenam, bila minta ujah, peguam diarahkan oleh Najib mengatakan tak nak ujah. Dan mahkamah tanya, jadi awak bergantung harap kepada penghujah bertulis sebelum itu? Ya, itu hari Selasa. Kemudian sidang baram hujah Selasa, sidang baram hujah hari Khamis. Hari Khamis bangkit lagi peguam Najib atas arahan Najib yang ketujuh, minta maklumkan bahawa mereka berhasrat pula untuk memfailkan hujah hari Khamis. Kemudian bila selesai je sidang baram pada hari Jumaat, mahkamah tanya balik, baik Syam sebagai peguam Najib, jadi awak akan failkan hujah bertulis? Tukar lagi kali ke-8. Pada masa ini kata tidak, kami tidak ingin berhasrat pula. Tak berhasrat pula. Mahkamah tanya, tak apa,
kita bukan nak bersidang hari ini lagi, dah Jumaat petang. Hari Isnin pun tangguh, kita bersidang hari Selasa. Jadi datanglah hari Selasa untuk berjalisan. Kami tidak ingin berujar. Tapi yang kesembilan, datang pula hari Selasa dengan permohonan difailkan sebelum tu untuk membatalkan kelayakan Ketua Hakim Negara pula. Atas alasan dangkal berkaitan dengan isu suami. Sebelum daripada Najib dituduh 4 Julai. Kemudian bila dah tengah berbicara, datang peguam lama balik, Syafi. Datang pula seorang peguam baru lain, Firuz. Adakah ini sebagai seorang pengamal undang-undang, perkara seperti ini pengamal undang-undang tak pernah lakukan? Dan tak pernah lakukan bukan sebab apa? Sebab kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan proses mahkamah. Sebab itu, jangan salah faham, saya bukan menuding jari kepada mana-mana peguam, tapi saya menyalahkan Najib Razak. Penyudahnya daripada ke semua perkara ini yang ke 10, Najib Razak kalau dia mengadu seperti mana dia adu sebelum ini di perkarangan mahkamah tadi, dia mengadu dia tidak diberi keadilan dan sebagainya. Sebenarnya aduan Najib ini patut dibuat di hadapan cermin, cermin yang besar, supaya dia dapat nampak muka dan tubuh badan dia. Kerana apa? Sebab dia adalah arkitek ketidakadilan diri dia sendiri. Dalam bahasa Inggeris dipanggil he's the author of his own misfortune. Dia yang membuat segala benda yang mengakibatkan apa yang dia kata dia tidak diberi perbicaraan adil, akibat daripada tindakan dia, akibat daripada ketinggalan dia, pengabaian dia, kecuaian dia. Semua salah dia. Semua adalah salah dia. Tidak ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan maupun mahkamah persekutuan tidak langsung memberikan ruang untuk dia. Cukup ruang diberikan. Dan di penghujungnya, mahkamah masih masuk dalam dan meneliti balik rekod rayuan, meneliti balik 94 alasan yang diberi untuk rayuan. Dan mahkamah rumuskan dalam menghakiman broad scores of judgment, maka mengatakan daripada 94 alasan ini, dua alasan yang besar wujud. Satu, Najib mengatakan bahawa hakim mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi telah terkilaf dalam mendapati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie untuk memanggil Najib Razak pembelaan. Dan yang keduanya, selepas pembelaan dipanggil, mereka ini telah kilaf dalam tidak menilai secara kukuh pembelaan yang dibangkitkan oleh Najib. Nampak tak, mereka masih baca dan masih meneliti. Dan kemudian mereka merumuskan daripada kedua-dua alasan ini dan daripada pengamatan alasan penghakiman, seperti mana yang juga dirumuskan oleh Sidang Baran dalam hujahan balas lisan dia, kami dapati tidak ada cacat celah dalam mana-mana bahagian penghakiman mahkamah rayuan maupun mahkamah tinggi. Sehinggakan mereka mengatakan, mereka mengatakan di peringkat 38 tak silap saya, 36 minta maaf, mereka mengatakan sekiranya lah rayuan ini diletakkan di hadapan mana-mana mahkamah yang munasabah dan mereka mendapati ada pembelaan, maka itu adalah ketidakadilan yang melampau. Kalau mahkamah dapati ada pembelaan yang dibangkitkan oleh Najib melalui rekod ini, maka keputusan oleh mahkamah itu adalah suatu ketidakadilan yang melampau. Sebab tidak ada langsung pembelaan. Itu keputusan mahkamah. There will be a travesty of justice. Suatu penyalahgunaan keadilan yang melampau jika daripada apa yang Najib bangkitkan, ada orang nak bebaskan dia. Itu pahaman bahasa mudah. Bayangkan, kalau nak cakap macam tu, nak tulis macam tu, semestinya dah baca, semestinya dah teliti. Hakim tidak akan berani membuat keputusan dan penulisan alasan tanpa membaca. Jadi akhir kata, bagaimanakah Najib Razak nak mengadu kecuali kalau dia mengadu di hadapan cermin. Aduan tu tertumpu terus kepada dia. Dia adalah arkitek kehancuran apa yang dikatakan ketidakadilan kepada diri dia. Dialah penyebab utamanya. Baik. Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel Moving Forward, sharing a new experience.